adalah ahli grafologi Deborah Dewi yang datang ke kantor Polres Depok untuk memeriksa tulisan tangan Afena Ahadzori, mahasiswa UI, yang tewas. Selanjutnya tulisan tangan korban dibandingkan dengan tulisan dalam surat wasiat. Korban ini kan tidak diikat tangan dan kaki nih. Dan kalau analisanya mungkin dia dilumpuhkan dulu baru diceburin ke danau atau gimana? Nah, belum, kami belum mendapatkan petunjuk ke arah situ. Karena bukti-bukti ilmiah belum mengarah ke situ. Sampai saat ini berapa saksi yang ada di pusul? Saksi kurang lebih ada 15 atau hampir. Afena Ahadzori ditemukan tewas di danau UI pada akhir Maret lalu. Saat ditemukan, Mas Ransel, mahasiswa jurusan biologi UI itu berisi batu. Sementara di kamar kos ditemukan surat tulisan tangan seperti wasiat korban. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 15 saksi guna memastikan apakah korban dibunuh atau bunuh diri.